Aktris terkenal Mawar Rashid menganggap penceraian telah membuka satu fasa baru dalam kehidupan dirinya dan anak-anak. Dirinya juga akan cuba untuk memulakan kehidupan baru yang lebih baik untuknya. Menurut Mawar, fasa baru hidupnya ini seolah-olah gelas kosong, namun sebagai seorang wanita dan juga ibu, pelakon ini telah berlapang dada dan sedia untuk memulakan lembaran baru. Tambahan pula, ketika disoal berkenaan perpisahannya bersama bekas suami, Mawar memilih untuk mengunci mulut dan tidak membahas tentang hal pribadi tersebut. Saya berpegang kepada prinsip untuk tidak berkongsi isu pribadi pada umum, sebab saya ada anak-anak, nanti mereka besar akan baca perkara yang tak sepatutnya. Saya juga menghormati pihak yang terlibat, tetapi apa yang boleh saya cakap, saya gembira dan bersyukur dengan peluang yang saya terima sekarang. Ini adalah fasa baru dalam hidup saya. Ini adalah diri saya yang baru, semuanya baru. Saya anggap diri saya seperti gelas kosong. Pada masa yang sama, Mawar juga mendedahkan bahwa dirinya dalam keadaan yang baik, sama seperti kesehatan mentalnya yang semakin memulih. Alhamdulillah, keadaan saya semakin baik. Tiada lagi mengalami serangan panik, walaupun ada beberapa dugaan besar dalam hidup saya, tapi saya kini lebih gembira. Sumber kekuatan saya ramai, kadangkala nak menangis pun buat apa, sebab saya ada sokongan yang kuat daripada keluarga. Sebelum ini Mawar telah mengejutkan ramai apabila dirinya mengumumkan bahwa dia sudah pun berpisah dengan bekas suaminya Raf Yaakob atas sebab tidak lagi bersepahaman. Sekian info, terima kasih.